Sudarlun Kejaksaan Negeri atau Kejari Aceh Barat kerjasama dengan Pemkab setempat mengadakan pelatihan terkait aturan pengelolaan dana desa. Peserta adalah Gesi atau Kepala Desa dari Kabupaten Aceh Barat. Pelatihan itu sendiri merupakan rangkaian peringatan dari Hari Anti Korupsi 2018. Kegiatan tersebut dibuka Sekda Aceh Barat, Adonis, dan ikut disaksikan Kepala